LSM ini merupakan ikhtiar Kementerian Agama dalam rangka penguatan dan pengembangan IPTEK serta peningkatan mutu dan daya saing siswa madrasah. Bahwa sesungguhnya sains dan Islam itu dia berjalan beriringan dan bersamaan. Maka ketika anak-anak kita mengikuti kompetisi sains madrasah, dia harus membekali dirinya dengan kemampuan penguasaan materi esensi dari sains, kemudian kemampuan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keislaman, baik itu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ketika kompetisi sains madrasah ini berkembang dan membudaya di kalangan siswa madrasah, secara otomatis mutu pendidikan dan kualitas tamatan siswa madrasah itu juga sesuatu yang berbeda dengan tamatan di sekolah selain dari madrasah. Maka oleh sebab itu kami menyambut baik dan kita semua turut berbangga hati karena pada pagi hari ini siswa-siswa yang terbaik dari masing-masing kabupaten kota akan berkompetisi untuk nantinya mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di Maluku Utara. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kompetisi sains madrasah tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dinyatakan dibuka secara resmi. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Sarwono SIG. Jadikanlah kegiatan kasat ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami